Pemirsa, Kasat Lantas Polres Sorong Selatan Ibtu Yan Sudarto Payung memprogramkan edukasi menumbuhkan kesadaran berlalu lintas agar pengendara tidak seenaknya menggunakan jalan raya tanpa mematuhi aturan berlalu lintas. Program edukasi kesadaran berlalu lintas disampaikan Kasat Lantas Polres Sorong Selatan Ibtu Yan Sudarto Payung menanggapi kehadiran dirinya sebagai Kasat Lantas yang baru di Polres Sorong Selatan. Ditemui di ruang kerjanya Kamis pagi, Kasat Lantas menandaskan, meskipun ibu kota Sorong Selatan masih sangat kecil, namun karena arus kendaraan dari kota Sorong cukup tinggi, sehingga perlu dilakukan edukasi menumbuhkan kesadaran berlalu lintas, agar pengendara bisa mematuhi aturan berlalu lintas, demi untuk keselamatan diri dan orang lain di jalan raya. Tapi setidaknya kita memulai sesuatu hal itu dari hal yang kecil. Kita membenahi dulu yang kecil, karena ketika itu nanti sudah berkembang dan sudah tambah banyak, kemudian kita melakukan pembiaran, maka akan lebih susah. Nah, saya mengajak anggota dan saya juga menyampaikan pesan kepada masyarakat sekalian yang ada di Sorong Selatan, tolong bantu kami dalam hal menjaga ketertiban lalu lintas secara bersama-sama. Dimulai dari kelengkapan pribadi. Minimal setiap pengendara bermotor, dia wajib memiliki SIM. Itu yang paling utama. Lalu kemudian untuk ojek-ojek juga ini wajib memakai helm depan belakang. Dalam arti ojek pakai helm, yang diboceng pun pakai helm. Kemudian untuk pengendara roda 4 sama wajib memiliki SIM. Lalu kemudian terkait dengan kelengkapan kendaraan, minimal kendaraan itu memiliki kaca spion. Ya minimal ada dulu lah, satu dulu, karena kami membenahi ini kan, ya artinya tidak bisa serta-merta sekaligus satu memberikan telapak kanan, tangan. Kemudian nomor plat kita tertibkan juga. Di sini mungkin masyarakat ambil motor, belum dikasih nomor plat, tapi sudah digunakan, ya malah diurus lagi nomor platnya. Sehingga banyak pelanggaran-pelanggaran yang kita temui di lapangan, plat nomor juga itu belum terpasang secara baik di kendaraan bermotor mereka. Sekali lagi, saya mengharap dukungan masyarakat untuk membantu kami dalam hal menertibkan lalu lintas. Karena semua ini tanpa dukungan dan peran serta masyarakat, serta seluruh yang ada di Sorong Selatan, mustahil kita lakukan. Darmawan CWM Channel.